Selanjutnya, pada kategori riwayat PKG atau PKP, bagi Anda yang bukan pemangku jabatan guru atau pengawas, Anda dapat mengabaikan kategori ini, karena ini hanya untuk guru dan pengawas saja. Di sini Anda dapat menambahkan riwayat PKB Anda dengan cara mengklik tambah PKB, lalu isi data-data PKB Anda di sini, dan lampirkan dokumen PKG atau PKP Anda. Pastikan data yang Anda masukkan benar, lalu klik simpan. Maka data yang Anda tambahkan tadi akan tersimpan di sini.